Ratna Sarumpaet sudah menjadi tersangka dan kini tengah diperiksa, bahkan rumahnya digeledah. Begitu pula dengan temannya yang getol menyebarkan berita palsu yang dibuat Ratna mulai juga diperiksa. Lantas bagaimana langkah Ratna Sarumpaet setelah ini dan bagaimana nasib teman-temannya yang ikut menyebarkan berita hoax yang dibuat oleh Ratna Sarumpaet? Kita akan bahas. Studio kami sudah hadir Mas Yunarto Wijaya, pengamat politik. Selamat malam Mas Yunarto. Selamat malam Mas. Dan juga di sebelah kanan saya adalah Vasco Ruseimy yang merupakan Wakil Ketua Direktur Informasi dan Teknologi Tim Prabowo Sandi. Selamat malam Mas Vasco. Malam Mas. Mas Vasco, saya ingin ke Anda terlebih dahulu. Mas, sebelum kita nanti akan menantikan sejumlah narasumber lain akan bergabung bersama kita, termasuk Mas Miko, Budiman Sujatmiko dari PDIP yang sedang dalam perjalanan. Saya ingin tahu apakah memang Anda juga mengetahui betul bahwa hari ini aparat kepolisian memeriksa sejumlah tim pemenangan dari Prabowo Sandi juga ya, termasuk disebutkan nama Pak Amien Rais juga di sana. Ya. Jadi gini, kalau kita bahas mengenai kasusnya Mbak Ratna Sarumpaet ini Mas ya, Pak Prabowo sendiri di sini adalah korban sebenarnya. Jadi kita bisa lihat Pak Prabowo itu benar-benar mempunyai sifat kepemimpinan yang sejati. Pada saat ada seorang anak buahnya yang diinformasikan dihajar oleh seseorang, oleh 3 orang itu yang di sekitar Bandung. Dengan sifat satrianya Pak Prabowo, beliau langsung datang ke tempat Bu Ratna itu. Dan disampaikan bahwa ceritanya seperti itu. Dan bukan ternyata, hanya Pak Prabowo saya pikir. Iya, dengan beberapa tokoh-tokoh senior yang lain. Bang Fadli Zon ada ke sana, Pak Amien Rais juga termasuk di sana. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik saya adalah tokoh-tokoh tersebut memang senior ya dalam bidang politik dan juga tidak perlu dipertanyakan lagi lah kapasitas mereka sebagai intelektual gitu ya. Apakah mereka sama-sama terkelabui oleh aksi Ratna Sarumpaet atau memang ada kompromi yang memang terjadi di belakang ini? Kalau kompromi sama sekali tidak ada Mas. Jadi gini Mas, pertimbangannya adalah rasa empati, rasa empatinya Pak Prabowo pada saat ada seorang emak-emak yang di dalam timnya umur 70 tahun loh, wanita. Bu Ratna ini kan sudah cukup sepuh ya. Terlihat di situ tersebarkan informasi bahwa beliau itu mukanya babak belur. Nah, pada saat terdengar informasi bahwa ternyata itu adalah kebohongan, ya otomatis Pak Prabowo dengan tindak tegasnya langsung melakukan hukuman kepada beliau. Contohnya salah satunya adalah memecat Bu Ratna Sarumpaet sebagai tim pemenangan Prabowo Sandi. Ya, pertanyaan menarik, di mana kemudian kehadiran dari seluruh tim pemenang termasuk Anda ya, Anda di bidang IT ya di sini ya. Nah, IT kan menjadi hal yang menarik karena saat ini hoax dan ujaran kebencian itu kan marak disebarkan di lini masa begitu. Apakah tidak ada filter yang dilakukan oleh tim sebelum ini kemudian menyeruak? Begini Mas, ujaran-ujaran kebencian itu kita sama sekali tidak pernah membuat itu gitu loh. Seperti yang publik ketahui, saya rasa masyarakat dan rakyat Indonesia sudah tahu seperti apa keadaan akhirnya nanti gitu loh. Jadi yang dilakukan Bu Ratna Sarumpaet ini betul-betul awalnya tidak diketahui, betul-betul kita pikir Bu Ratna itu memang dipukuli di situ. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, memang di Pak Prabowo itu benar-benar empati pada beliau tadinya. Seperti itu Mas. Ya, saya ke Mas Toto terlebih dulu. Mas Toto, apa yang ingin Anda komentari dari dagelan politik yang aneh sebetulnya? Ya, sebenarnya tema besarnya kan ini bukan bicara mengenai menguntungkan kubu siapa, apakah Jokowi atau Prabowo. Yang harus disepakati terlebih dahulu adalah dengan kampanye pemilu damai. Yang kedua, harusnya pemilu ini lebih berkualitas. Kenapa? Karena ini rematch dari orang yang sama. Masa sih kalau bertarung 2 orang yang sama kemudian kualitasnya menurun? Disitulah kita kemudian merasa terganggu ketika masa kampanye baru dimulai lalu ternyata kemudian terjadi sebuah dialog yang tidak ada substansinya karena ternyata berujung pada sebuah kebohongan. Nah, yang menarik adalah sebetulnya dalam konteks pendidikan politik dan buat para pemilih kan adalah kemudian melihat secara transparan apakah kebohongan ini hanya terjadi pada level Ratna Sarumpaet atau ada pihak lain. Kalau Anda menilainya apakah memang secara personal saja? Sekarang saya tidak bisa menduga karena pada akhirnya polisi yang bisa kemudian mereka ulang dengan ditetapkannya Bu Ratna sebagai tersangka untuk kemudian mengetahui kronologi dari peristiwa ini apakah betul-betul dia adalah pelaku tunggal atau kemudian produsen dari hoax ini lebih dari sekedar Bu Ratna misalnya. Dan itu menjadi penting bukan ketika kita ingin mencari kesalahan salah satu pihak, tapi dalam konteks membuka transparansi siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini yang mengakibatkan pendidikan politik yang sangat buruk. Bukan tidak mungkin, banyak sekali kemungkinan loh bahwa kemungkinan pertama yang mengatakan bahwa kemudian kubu Prabowo Sandi yang paling mungkin menjadi bagian dari kebohongan ini. Tapi juga ada yang mengatakan misalnya jangan-jangan ini adalah orang yang ditanam di kubu pengkhianat begitu ya, Ma'ruf misalnya. Dan menurut saya perdebatan ini akan menjadi semakin merugikan kalau tidak dibuka secara utuh. Itu yang menyebabkan saya pikir baik dalam konteks untuk proses penegakan hukum dan mendapatkan sisi-sisi kebenaran, polisi melarang dan kemudian melarang Ibu Ratna untuk kemudian ke luar negeri sampai kasus ini selesai. Berarti dalam hal ini belum bisa diukur siapa yang secara politis diuntungkan atau dirugikan? Buat saya sebetulnya malah harusnya kubu Prabowo Sandi mendorong proses ini secara terbuka, karena sekarang kalau dibiarkan dalam situasi menggantung seperti ini yang dirugikan adalah mereka. Mengapa? Karena logika yang ada sekarang adalah dengan pengakuan Ibu Ratna berbohong muncul pertanyaan selanjutnya. Kenapa kemudian misalnya kok sedemikian mudah sosok seperti Prabowo, sosok seperti Pak Joko Santoso mantan Pangap, profesor dari universitas terkemuka seperti Amien Rais kemudian dengan mudah dibohongi. Fadli Zon seorang wakil ketua DPR, bahkan menjadi pihak yang termasuk pertama kali menyebarkan hoax ini misalnya. Jadi kalau didiamkan, menurut saya kalau berspekulasi malah mereka yang lebih dirugikan kalau memang betul bahwa tidak ada kaitan sama sekali kebohongan dengan tim Prabowo Sandi. Iya, di ujung telepon kita akan mencoba bergabung bersama dengan Budiman Sujatmiko, politisi PDI Perjuangan. Assalamualaikum, selamat malam Mas Miko, Mas Budiman. Oh iya, selamat malam. Ya, nggak jadi ke studio nih Mas? On the way dan doang benar masuk sekali. Sambil Anda dalam perjalanan Mas, kami ingin tahu komentar Anda soal ini. Apakah benar sebetulnya dengan kondisi seperti ini pihak Jokowi Ma'ruf Amin merasa diuntungkan karena terkesan yang menyebarkan berita hoax adalah kubu lawan Anda? Pertama-tama saya ingin mengkritik tadi penggunaan kata Pak Prabowo mengunjungi Ibu Ratna sebagai pertanda sikap kesatria. Saya harus mengkritik itu karena mengapa demikian, Mas? Itu bukan sikap kesatria. Ketika seseorang mendatangi Pak Prabowo mendatangi Ibu Ratna, ya bukan sikap kesatria. Sikap kesatria adalah ketika orang yang memukul Ibu Ratna datang dan minta maaf, itu sikap kesatria. Atau kadang kasus Pak Prabowo misalnya mendatangi orang tua korban penculikan, itu sikap satria. Tapi kalau Pak Prabowo mendatangi Ibu Ratna bukan sikap satria. Paling banter, sepositif-positifnya sikap itu adalah sikap empati. Kalau itu positif. Kalau mau kita curigai negatif, ya memanfaatkan secara politik. Ya memanfaatkan secara politik dari kasus itu yang sangat mudah untuk dipresetkan bahwa ceritanya ada seorang nenek usia 70 tahun yang dikeroyok sekelompok pemuda berotot, kira-kira begitu, cara pengecut atas sikap kritisnya Bu Ratna. Ya kan bisa dioreng ke arah sana. Jadi itu seharusnya bukan sikap kesatria. Jadi harus hati-hati menggunakan sebuah istilah, jangan terlalu terobsesi dengan sikap kesatriaanisme. Oke, Mas Miko, kita berikan tanggapan sedikit kepada pihak Pak Prabowo Sandi, Mas Vasco. Ya, jadi gini Mas. Oke, jadi begini, prinsipnya pada saat gini, seandainya kita sebagai seorang pemimpin, ada seorang anak buah kita yang dipukuli, kita mendapat informasi anak buah kita dipukuli, terlihat di situ. Memang penyampaian informasinya pada saat itu memang belum begitu full, tapi dengan sifat kepemimpinan Pak Prabowo yang betul-betul teruji pada saat ini, beliau langsung datang di situ. Itu bukan sikap kesatria, itu bukan sikap kesatria, itu sikap empati paling banter. Ya, itu memang gini, Mas Budiman, halo. Itu aja aku ngerti istilah itu. Mas Budiman saya pikir menyimak apa yang kita sampaikan. Okay. Silakan Mas Vasco. Jadi gini. Posisi Pak Prabowo di sini sebenarnya justru adalah korban. Korban yang juga ikut terkena dampak jadinya seakan-akan. Jadi makanya kita sendiri sekarang justru ingin menyerahkan kepada pihak kepolisian. Semoga pihak kepolisian betul-betul bisa segera cepat menanganinya. Kita garis bawahi, kita dalam hal ini siapa, Mas? Ya kita. Kita dari? Dari tim Prabowo Sandi. Ya, pertanyaan menarik, kenapa Pak Amien Rais tidak hadir dalam pemeriksaan aparat kepolisian hari ini? Untuk rapat apa? Pemeriksaan panggilan sebagai saksi untuk hari ini. Kalau untuk pemeriksaan sebagai saksi saya belum mantau itu, Mas. Jadi prinsipnya adalah dari pihak kita, semoga kasus ini segera terselesaikan dari sisi kepolisian. Oke, tapi paling tidak ada upaya inisiatif yang baik dari Prabowo Sandi untuk kemudian langkah hukum lah yang kemudian bisa ditegakkan dalam kasus ini. Harus. Oke, komentar Anda? Mas Yunarto? Ya, pertama begini, seharusnya apa yang diungkapkan oleh Mas Vasco tadi bisa didorong bukan hanya dalam sikap Mas Vasco pribadi ya. Contoh tadi sudah betul, Amien Rais harusnya didorong untuk kemudian datang di pemeriksaan hari ini. Sehingga kemudian itu bisa membuka tabir kalau memang betul orang-orang yang melakukan konvers dan merasa dipermalukan karena ternyata dibohongi oleh Ratna Sarumpaet itu kemudian mendapatkan kebenaran. Itu poin pertama. Jadi pertanyaan besar, logikanya tidak masuk. Anda merasa menjadi korban, tapi pertama Anda tidak mau melaporkan. Sandi awalnya mengatakan mau melaporkan, yang kedua mengatakan tidak perlu. Yang kedua, ternyata setelah diperiksa, yang seharusnya kalau mereka betul adalah korban bisa diuntungkan dengan ada pemeriksaan ini, mereka menolak untuk datang ke pemeriksaan. Terkesan ada yang ditutupi kah? Ya, kalau dikatakan menutupi, akhirnya seperti menuduh, tetapi kalau dikatakan merugikan dirinya sendiri, ya berarti ini sebuah kebodohan. Anda punya peluang dan momentum untuk membersihkan diri Anda dari persepsi yang buruk, lalu Anda menghindari itu. Ya menurut saya itu blunder kalau itu betul terjadi. Poin kedua yang menurut saya penting sebetulnya adalah, saya tidak mau masuk ke dalam penafsiran mengenai pasal atau apa yang ada dalam mau itu tindak pidana ataupun undang-undang ITE. Tetapi yang jelas dalam logika publik, sebetulnya pihak-pihak yang mengungkapkan isi kebohongan itu bukan Ratna Sarumpaet. Ratna Sarumpaet tidak pernah sekalipun di media mengungkapkan bahwa dirinya dianiaya. Tidak pernah ada satupun rekaman di media yang mengatakan hal tersebut. Tetapi dari orang-orang yang kebetulan banyak berasal dari kubu Prabowo Sandi. Yang pertama ada Fadli Zon, termasuk di Twitter dalam wawancara. Ada Rahel Mariam di Twitter. Ada Fahri Hamzah melalui wawancara. Ada Hanum Rais. Jadi sebetulnya pihak yang harusnya bertanggung jawab pertama untuk mengklarifikasi dan minta maaf kepada publik bukan Ibu Ratna Sarumpaet, tapi Prabowo dan teman-temannya itu. Dan yang kedua, andai kata pun Ibu Ratna Sarumpaet membohongi Prabowo, itu bukan urusan publik. Itu urusan antara mereka berdua, karena Ibu Ratna tidak pernah melakukan kebohongan itu di hadapan publik langsung. Tidakkah kemudian permintaan maaf itu sudah terwakili dengan konferensi pers yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Ya, yang meminta maaf itu kan Pak Prabowo. Tetapi kemudian kan kalau kita bicara mengenai bagaimana ini dianggap menjadi bagian dari, kalau mau diperlebar bisa menjadi bagian dari Undang-Undang ITE, Pasal 28 Ayat 2. Dalam logika ini saya melihat malah pihak yang sudah jelas menyebarluaskan itu bukan Ibu Ratna Sarumpaet sendiri, tapi pihak Prabowo dan teman-teman yang sudah melakukan konversi dan publikasi di sosial media dan media secara resmi. Mas Yunarto dan Bung Vasco juga Mas Budiman sudah mendekat saya pikir ya. Dekat ke studio ya, kita masih bergabung saat lagi dengan Anda dan juga nanti pemirsa akan bergabung pula bersama kami Profesor Mahfud MD, pakar hukum yang akan berbincang bersama kita juga mengenai kasus ini. Kami kembali saat lagi untuk Anda.